Situasi terkini memang sedikit menegangkan bahwa ada kerusuhan antar warga di wilayah Jawa Timur. Sementara ini korban dari anggota kita, salah satu anggota kita, korban dari panah. Sehingga persiapan kita saat ini, personil kita BKO-kan 30 personil. Saat ini kita dorong dari Polres menuju ke Jawa Timur. Kemudian Polsek yang BKO yang sudah kami dorong mendahului yaitu Adonara Barat dan Adonara Timur. Kami sudah dorong ke sana. Dugaan? Sementara kami belum bisa menyampaikan karena sementara masih dalam proses penyelidikan.